Selamat pagi teman, nama saya Dewi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, orang Mojokerto. Saya pulang ke Mojokerto dan saya harus mengurus beberapa kartu. Suami saya butuh KTP, pembaharuan KTP karena KTP fisiknya rusak. Kemudian saya juga butuh mengurus kartu identitas anak. Nah, saat itu bulan Februari dan saya mengurus di GMSC, membantu warga kota Mojokerto untuk mempermudah urusan surat menyurat. Jadi dipusatkan di satu gedung GMSC. Aku mau kasih lihat, jika kalian belum pernah masuk, setidaknya ada gambarannya masuknya bagaimana, parkirnya di mana, dan pelayanannya apa saja. Yuk, lihat video ini. Kita bisa masuk lewat sini, atau kita bisa masuk lewat parkiran. Nah, kalau mau parkir dari pintu masuk ini, pintu masuk GMSC ini. Ini langsung aja lurus ke kanan. Nah, di situ itu ada hallway. Kita parkir. Jadi ada kantor imigrasi guys di sini. Ada juga Sunset Corner. Di lantai 3 gedung GMSC Mojokerto. Suamiku dan aku sudah mengurus KTP, dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, kita sekalian.
Jadi ketika kita masuk ke lantai ini, kita ambil antrian di depan. Begitu masuk, di sebelah kanan ada penjaga antrian. Terus kemudian kita menunggu dipanggil. Kita menuju loket. Ini loket langsung. Nah. Kemudian kalau kita perlu foto, kita nanti perlu menunggu dan langsung sekalian ada fasilitas foto di sini. Ini suamiku sedang proses pengambilan KTP baru karena KTP-nya yang lama rusak. Dan kalau belum ada data foto, bisa foto langsung. Gitu deh. Nah, ini suamiku pindah dari loket pertama ke loket kedua. Nanti aku tanya ya apa yang dia lakukan di sana. Tapi prosesnya berlangsung begitu cepat. Dan sekarang kita datang ini pagi-pagi pukul 9 pagi. Mungkin karena itu masih sepi. Cepat. Terus kenapa kamu harus pindah dari masnya ke mbaknya? Oh, itu untuk aktivasi. Jadi masnya itu cuma cetak, terus aktivasinya ke mbaknya. Jadi ini di sini ada kayak sidik jari gitu. Oh, jadi lebih benefit punyamu daripada punyaku ya? Ah, enggak apa-apa. Punyaku enggak pakai sidik jari. Coba lihat punyaku. Apa sih bedanya? Oh, KTP ini punyamu nih. Udah iKTP. Ah, cuman punyaku lihat enggak ada keterangan seumur hidup. Enggak apa-apa. Dan katanya kalau 2012 ke atas itu sudah termasuk seumur hidup. Oke deh. Sip. Jadi dari sini aku menyerahkan semua berkas untuk pengurusan KIA, berkas-berkas diterima, dicatat, kemudian aku menunggu di posisi ini. Mereka akan memanggil namaku, lalu anakku, dan katanya kartunya udah bisa langsung ambil hari ini. Dan semua pengurusannya gratis.